Rumah Sakit Darurat COVID-19, RSDC, Wisma Atlet Kemayoran akan berhenti beroperasi pada tanggal 31 Desember tahun 2022 mendatang. Tutupnya urat nadi penanganan COVID-19 selama 2 tahun terakhir ini, dikarenakan pandemi tersebut sudah mulai mereda dan kasusnya turun signifikan. Pantauan wartakotalive.com di lokasi. Senin, tanggal 26 Desember tahun 2022, sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat tampak kosong dan sepi. 3 ambulans nampak terparkir di satu tempat, dekat pembuangan sampah, namun sudah tak digunakan lagi. Beberapa ranjang bekas tempat tidur, oksigen, serta peralatan medis lain sudah dikumpulkan dan bertumpuk di satu tempat, yakni di Tower 3. Sekeliling tumpukan peralatan medis itu, dikurungi dengan garis pembatas berwarna kuning, bertuliskan, dilarang melintas. Sementara itu, tak banyak orang yang berlalu lalang di sekitar tempat tersebut. Hanya sejumlah petugas kebersihan Jakarta Experience Board, JEB, yang sibuk bekerja. Basement hingga taman dan pelataran setiap tower tampak kosong melompong, tanpa ada satupun pasien ataupun keluarga yang menunggu. Begitupun dengan 7 tower yang biasanya digunakan untuk penanganan pasien COVID-19, semuanya kosong dan tak berpenghuni. Hanya satu tower yang masih beroperasi, yakni Tower 6. Pada tower tersebut, nampak lampu masih menyala dan beberapa nakes berlalu lalang memakai pakaian medis serta alat perlindungan diri, APD. Pasalnya, di tower tersebut, masih ada pasien COVID-19 yang dirawat, namun jumlahnya bisa terhitung jari. Salah satu petugas JEB, Suhendra, 37, mengatakan, saat ini dirinya dan petugas lain tengah sibuk merapikan dan menata ulang RSDC menjadi fungsi semula, sebagai apartemen. Suhendra mengaku sedih, sebab ia tak akan bekerja lagi di tempat yang bertahun-tahun berjuang untuk kesembuhan ribuan nyawa. Jangan lupa subscribe ya!